Timnas Indonesia U22 akan berjumpa Timnas Vietnam U22 pada semifinal SEA Games 2023 di Olympic Stadium, Sabtu 13 Mei 2023. Laga antara Indonesia versus Vietnam akan dimulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Indonesia lolos ke semifinal dengan status juara grup A. Pasukan Indra Safri punya catatan yang mentereng. Indonesia menjadi satu-satunya tim yang selalu menang di fase grup. Indonesia juga tim yang paling banyak bikin gol dan sedikit kebobolan. Sementara itu, Vietnam tampil cukup solid di grup B dan berhasil menduduki posisi runner-up sama-sama mendapat 10 poin. The Golden Star hanya kalah selisih gol dari Thailand yang berada di puncak klasemen. Pada SEA Games 2021 lalu, Indonesia kalah dengan skor 3-0 dari Vietnam. Pada laga fase grup, Hernando Ari, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand dan beberapa pemain lain kini punya kesempatan untuk bisa membalas kekalahan tersebut. Pelatih Vietnam Philippe Trossier menyebut duel melawan Timnas Indonesia U22 di semifinal SEA Games 2023 akan menegangkan. Timnas Indonesia versus Vietnam dalam semifinal SEA Games 2023 di Stadion Olimpiade, Sabtu 13 Mei pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Vietnam lolos ke semifinal dengan berstatus sebagai runner-up grup B, sedangkan Garuda Muda merupakan juara grup A. Dikutip dari Vietnam Express, duel Indonesia versus Vietnam akan menegangkan bagi Trossier. Ini akan menjadi pertandingan yang menegangkan, kata Trossier. Empat tim yang masuk semifinal semuanya menginginkan medali emas. Tim yang lebih baik pada akhirnya akan menang, ucap Trossier menambahkan. Empat tim yang masuk semifinal semuanya menginginkan medali emas. Tim yang lebih baik pada akhirnya akan menang, ucap Trossier menambahkan. Menurut Trossier, pertandingan melawan Indonesia akan berbeda dengan laga-laga sebelumnya di babak grup. Pelatih asal Prancis itu menyebut tim merah putih merupakan tim tangguh karena memiliki pemain muda yang sudah dipersiapkan sejak 3 tahun lalu untuk Piala Dunia U20. Tidak hanya itu, Trossier juga menyebut Timnas Indonesia memiliki lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan Vietnam. Selain karena memiliki istirahat lebih banyak satu hari, Indonesia juga terbiasa bermain di Stadion Olimpiade. Pertemuan nanti jadi yang kedua bagi Indonesia versus Vietnam di semifinal SEA Games sejak 2011. Sebelumnya, kedua tim bertemu pada semifinal SEA Games 2011 di Jakarta. Saat itu, Indonesia menghajar Vietnam 2-0. Timnas Indonesia kali terakhir bertemu Vietnam di fase grup SEA Games 2021. Pada babak grup tersebut, Indonesia dihajar Vietnam 0-3.